khusus kendaraan komersial bertajuk Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo atau G-Convec akhirnya resmi digelar kembali. Pameran kendaraan yang berkonsep B2B atau business to business ini berlangsung selama 4 hari, yakni mulai dari tanggal 7 hingga 9 Maret untuk Business Day, serta terakhir tanggal 10 Maret yang dibuka bagi umum. Event ini kembali bertempat di Gedung Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, yang pastinya di dalam menampilkan berbagai macam kendaraan niaga mulai dari minibus, bis, truk, hingga perangkat pendukung lainnya. Dari semua kendaraan yang tampil, yang paling ditunggu tentu jajaran bis baru apa saja yang hadir di pameran kali ini. Jadi sekarang mari kita absenin ada bis apa saja yang tampil di G-Convec 2024 ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Acara pameran G-Convec ini berada di Hall A dan B Gedung Jakarta Convention Center. Begitu masuk melalui pintu Hall A, kita akan disambut oleh booth merek-merek pabrikan besar yang ada di negara kita. Mulai dari sebelah kanan, kita ada booth milik Daihatsu. Lalu di depannya ada booth milik Toyota, Suzuki, Mitsubishi, hingga Wuling. Sementara untuk booth milik merek-merek kendaraan komersial heavy duty letaknya ada di Hall B sebelah sana. Jadi kita langsung lanjut saja ke sana ya. Dan begitu masuk kita akan disambut langsung oleh booth milik Mercedes-Benz Truck & Bus yang terbilang besar dan megah ini. Untuk bis utuhnya, mereka menampilkan unit bersasis OF917 Euro 4 versi long wheelbase yang dipadu dengan bodi Jetbus 5MD single glass dari karoseri Adi Putro Malang. Sementara di sebelahnya ada unit bersasis OH1626 Euro 4 manual transmission yang dipadu dengan bodi Avante H8 facelift dari karoseri Tentrem Malang. Sementara produk yang masih berupa sasis saja, tentu ada sasis yang ditunggu oleh banyak orang, yakni Mercy O500 RSD 2445 terbaru. Sasis triple XL yang sebelumnya sudah sempat kami bahas juga spesifikasinya, kini bisa kalian lihat secara langsung di acara G-Convec kali ini. Jadi nanti kita bahas di video tersendiri saja ya, seperti apa detail dari tampilannya. Lalu di depan dari booth Mercedes-Benz ada booth milik Mitsubishi Fuso yang menampilkan jajaran produk truk andalanya serta ada satu unit mikrobus yang menarik di tengah sini. Ini adalah Canterbus yang bodinya masih rakitan dari karoseri Trijaya Union. Karoseri yang bermarkas di Tangerang ini memang sudah sejak dahulu menjadi langganan kerjasama dengan merek Mitsubishi Fuso. Jadi nanti kita bahas juga ya seperti apa detail tampilan dari mikrobus satu ini. Lalu di sebelahnya ada booth milik Hino Motor Sales Indonesia yang hadir kembali di ajang G-Convec dengan membawa tema Hino untuk Indonesia. Ini merupakan wujud nyata komitmen Hino untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri dan ekonomi di negara kita. Untuk itu, dalam ajang kali ini Hino turut memperkenalkan fasilitas unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor. Jadi Hino membuat fasilitas uji kir swasta pertama di Indonesia yang terintegrasi langsung dengan bengkel resmi milik Hino. Serta pastinya sudah berizin resmi dan terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jadi layanan ini bisa membantu para pemilik kendaraan saat hendak uji kir kendaraan mereka.
yang pastinya lebih mudah karena dilakukan dengan aplikasi untuk booking jadwal pelaksanaan sehingga dapat bebas antrian untuk efisiensi waktu tanpa mengganggu operasional kendaraan. Keren bukan inovasi yang diberikan Hino? Namun pada ajang JConvec kali ini, Hino terlihat menampilkan 4 unit kendaraan di booth mereka. Pertama ada produk truk Hino 300, lalu ada Hino 500 FM280 JD Mining Spec. Ada juga produk truk Hino paling tinggi yakni Hino 700 di pojok sini. Serta di belakang sana ada sasis bis andalan mereka yakni Hino RM280 ABS Euro 4. Sasis bis besar 4x2 paling laris di Indonesia karena memiliki spesifikasi yang terbilang paket lengkap. Mulai dari sasisnya yang sudah space frame, lalu kaki-kakinya sudah air suspension tipe wide, hingga mesinnya juga cukup bertenaga yakni di angka 280 horsepower. Sekarang kita lanjut ke booth lainnya ya. Dan di depan booth Hino ada booth milik pabrikan Isuzu yang menampilkan beberapa produk truk andalannya serta ada satu unit bis berwarna kuning di samping sini. Ini adalah bis sekolah yang menggunakan sasis Isuzu NQR Euro 4 yang dipadu dengan bodi Infinity dari karoseri Trisakti. Lalu di depan dari booth Isuzu ada booth milik United Tractor yang menampilkan produk dari pabrikan Scania. Di ajang kali ini mereka terlihat memajang sasis bis triple axle terbarunya yakni Scania K410CB serta K450CB yang sudah Euro 5. Sasis yang sekarang sudah mulai banyak digunakan oleh operator bis ini bisa kalian lihat secara langsung di ajang JConvec kali ini ya. Jadi bagi yang penasaran bisa datang ke sini di tanggal 10 Maret besok. Lalu di depannya ada booth milik satu-satunya perusahaan karoseri body bis yang tampil di ajang JConvec kali ini. Dan karoseri tersebut adalah Adiputro yang terlihat menampilkan 3 unit bis yang terbilang spesial. Pertama, yang paling pinggir ada bis untuk kebutuhan tambang yang bernama Roamer 4x4 yang tampilannya gagah ini. Lalu di sebelahnya produk coaster bis mereka yang bernama Jet Bus Jumbo yang berdiri di atas sasis mikrobis dari pabrikan Hino. Serta yang terakhir ada produk Jet Bus 5 SDD milik PO Kencana yang tampil sangat elegan. Bis ini kabarnya memiliki interior yang tidak biasa dan lebih mewah dari bis tingkat Adiputro sebelum-sebelumnya. Dan nanti kita bahas tampilan lengkapnya di video tersendiri ya. Lalu di sini ada juga booth milik Delima Mandiri yang menampilkan beragam karya motorhome maupun camper van dengan basic mobil yang berbeda-beda. Mulai dari Toyota Hiace yang interiornya sudah dirombak jadi lebih premium. Lalu ada camper van lucu berwarna pink yang berdiri di atas sasis Isuzu Elf. Ada juga toko roti di atas Isuzu Traga. Hingga motorhome sangar berwarna coklat di belakang sini. Unik-unik ya karya dari karoseri Delima Mandiri ini. Di belakang Hall B juga masih ada area demo bagi yang ingin mencoba atau test drive kendaraan-kendaraan komersial. Di sini juga sudah disiapkan 2 unit bis dari Mercedes-Benz dengan sasis OF1623 Ersus serta OF917 yang dibalut bodi Jet Bus Big Benz. Jadi dari semua bis yang sudah kami sebutkan tadi, bis mana yang menjadi favorit kalian di ajang JConvec 2024 kali ini?
Sekian informasi dari kami. Klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisnisan Indonesia.